Okay, hi. Assalamualaikum. Selamat pagi. Orang cakap hari ni ramai misi, ramai datang lewat kerja. Ha, sebab hujan lebat kan daripada pagi tadi, sekarang baru nak, orang cakap dekat petaling jaya ni baru nak berhenti. Okay, hari ni bersama saya lah macam tak lain, tak bukan kakak I, dan juga ditemani oleh kakak M macam biasa. Hai semua. Assalamualaikum. Ha, okay. So, yang mana orang cakap baru je tengah, apa orang cakap baru je sampai tempat kerja, baru je tengah mulakan kerja kan, sebab pagi tadi hujan sangatlah lebat. Dekat petaling jaya pun baru sahaja berhenti hujan. Ha, jadi orang cakap yang mana tak ada buat apa-apa kat rumah tu bolehlah tengok live kita. Hari ni live kita bersiaran langsung serentak di Facebook dan juga di Instagram. Jadi anda boleh tengoklah di mana-mana sahaja. Okey, macam biasalah kontes kita tengah berjalan seperti biasa. Ha, kontes kita orang cakap macam biasa, jadi anda teruskan share-share Facebook. Orang cakap share-share ke grup Facebook anda, bersertakan dengan ayat kreativiti anda lah. Jangan lupa like dan follow di page Facebook kita, dan juga jangan lupa publikkan akaun anda, jangan private kan, nanti kita susah nak cari pemenang. Jadi yang mana viewers baru kita, hadiah iaitu wallpaper hampir bernilai RM700. Ha, mana tahu mungkin anda akan jadi pemenang seterusnya kan kakak M. Betul tu. Ha, kepada anda semua, macam kakak I cakap tadi, jangan lupa teruskan share kita punya live ni, sebab kita apa ni, bukan senang tau kita nak bagi hadiah wallpaper bernilai hampir RM700. Tambah-tambah dah nak dekat raya ni kan. Ha, cepat-cepatlah share. Kalau dah menang tu nanti bolehlah pasang dekat rumah, tak perlu cat lagi dah. So, lepas tu kita, apa orang cakap, kita akan umumkan kita punya pemenang pada setiap hari Jumaat. Tetapi pada Jumaat lepas kita tak jumpa lagi pemenang, mungkin kita, apa pemenang tu kita akan drag ke Jumaat ini. Mana tahu kan rezeki anda semua. Ha, jadi anda akan teruskan share sebanyak mungkin di Facebook group anda. Okay, hari ni sebab cuaca sejuk kan, jadi orang pun semua macam malas nak pergi bekerja. Sebab apa, besok dah cuti kan. Betul, esok Labor Day. Bagi nak inform lah, esok kita punya orang cakap showroom kita cuti. Kita cuti lah kan, sebab esok hari pekerja kan, jadi orang cakap cuti umum, jadi semuanya cuti. Besok kita nak bagi tahu awal-awal lah kat dalam live ni kan, sebab nanti mana lah tahu besok ada customer kita nak datang kan. Nah. Kalau jauh, kalau dekat tak apa kakak, kalau jauh-jauh kesian lah. Ha. Itulah, jadi kita nak mention kat hari ni, esok kita punya showroom tutup kan. Betul tu. Apa, customer kita bukan dekat-dekat area PJ ni saja, ramai apa ni, customer kita banyak sangat dari area Semenyih, Damansara, Putrajaya, datang sini Bangsa, KL, semua datang sini semata-mata nak tengok wallpaper. Tapi esok kita cuti. Ha, kita bagi tahu siap-siaplah dalam live ni. So tak adalah yang datang, hello hello adik, kakak ni kan, kita orang pun dah balik kampung kan. Kesian pula. Nanti kita akan mentionkan dekat IG dan juga Facebook yang apa kita punya esok kita cuti tutup kan. Okay, so yang mana viewers kita baru masuk hari ni, okay, mana yang baru masuk, baru tengok kan. Okay, di Wallpaper Factory ni kita orang cakap menjual dua jenis wallpaper di sini. Wallpaper jenis kecil dan wallpaper jenis besar. Okay, wallpaper jenis kecil biasalah dia made in Germany. Size dia 21 inch, boleh cover 45 hingga 50 square feet. Okay, nanti kejap lagi kita akan tunjukkan besar mana 45 hingga 50 square feet tu. Nanti kakak akan tunjukkanlah kejap lagi kan. Ha, jadi untuk kalau size besar pula, wallpaper size besar dia made in Korea. Ha, ada saya kan, made in Korea. Okay. Ha, dan size dia? Saiz dia bersaiz 42 inci, betul. Boleh cover 150 square feet. Ah, so 150 square feet tu kita cakap normal dinding lah. Ha. Jadi kita selalu pakai satu roll sahaja untuk yang wallpaper size besar. Okey, hari ni kita macam nak cerita santai-santai lah kan hari ni kan. So hari ni kakak nak cerita, kakak I nak cerita pasal konsep. Orang cakap dia tadi konsep hari ni, kita nak cerita pasal buku wallpaper size kecil lah, kecil. Sebelum tu kakak, dekat IG kita ada Sang A, can you show your shop?
Okay, we will show our shop before kita end our life lah. Ha. Before that. I want to show. If you want to search our shop, you can search 96 Design or Wallpaper Factory. Yes. I'm Tisha Shul. You can search Waze and dia akan bawa bring your ke depan kita. Syasyo pagi-pagi ni. Okay. Okay. So hari ni kita nak cerita pasal buku wallpaper size kecil. Kau sebab banyaknya semalam kita cerita pasal wallpaper size besar kan. Hari ni kita buka angin sedikit lah. Kita cerita pasal wallpaper size kecil besar 21 inch boleh cover 45 hingga 50 square feet. Okay, selalunya kalau anda pakai wallpaper size kecil ni untuk satu normal dinding anda, kalau untuk wallpaper size besar kita akan pakai satu roll. Tapi kalau untuk normal dinding nak pakai wallpaper size kecil ni kita perlukan 3 roll. Okay, jadi kita ada banyaklah package-package sekarang sebab kita tengah buat package-package promo peraya. Jadi anda kena dapatkan sekarang. Nanti kalau lepas lain nanti mungkin akan harga akan kembali ke normal. Jadi anda kena dapatkan sekarang. Untuk harga kita akan cerita kemudian. Jadi kita nak cerita pasal design-design yang ada dalam buku. Ha, kita nak cerita pasal dalam buku NUANCES. NUANCES. Macam tu lah. Tengok dia punya cover dia pun warna hitam kan. Tetapi dalam design ni tak adalah warna hitam semua. Ha, NUANCES lah. Ini wallpaper size kecil. Okey, kalau anda boleh tengok kan. Yang mana berminat dengan orang cakap design yang ada dalam ni, anda boleh terus screenshot dengan kita. Nanti kita akan carikan design apa untuk anda semua. Okey, kita tengok design pertama dalam buku NUANCES ni. Okey, ni kakak saya nak ulang sekali lagi. Ni wallpaper size kecil. Dua size dia 21 inch boleh cover 45 hingga 50 square feet. Okey. Di Facebook kita ada Cik Murni Ramli. Cakap, hai kakak, lama Cik tak Murni masuk live, rindu itulah pula. Lama Cik Murni tak masuk kat live kita. Hari ni baru muncul okay. So hai kepada Cik Murni. Hari ni kita nak cerita pasal orang cakap apa yang design dalam buku NUANCES ni. Kalau anda boleh tengok kan, dia punya cover dia warna hitam. Okay, kita tengok dalam dia corak-corak dia macam mana. Okay, banyak design corak yang cantik di dalam buku ni. Okey, kalau anda boleh tengok. Ha, yang mana suka kan orang cakap design-design macam ni. Macam mana nak cakap ni? Dia bukan design-design 3D. Kita cakap design-design shape lah. Shape yang geometri gitu. Ha. Di Facebook juga kita ada Cik Mia Anisha. Dia cakap, hai kakak, selamat pagi. Hai Cik Mia, selamat pagi. Okey, hari ni kita tengoklah ini corak-corak orang cakap macam ada je orang juga suka corak-corak macam ni kan. Ini corak orang cakap panggil corak 3D ni lah, corak geometri, geometri, something like that lah. Benda-benda ni design-design ni simple, design yang simple tapi simple tapi nampak luxury. Gitu. Ya Allah, pagi-pagi hujan-hujan ni dia susahlah nak sebut luxury. Kita cuma nak beritahu yang tu je. Dia simple but nice. Kalau anda boleh tengok dia, kalau anda mungkin dekat kamera tak nampak kan, dia punya dalam ni sebenarnya dia ada color lain tau sebenarnya. Dia macam ada kilat-kilat. Yang penting di Wallpaper Factory ni, walaupun macam semalam kan kita cakapkan kita cerita pukul 4 semalam, kita cerita pasal wallpaper plain. Tapi di Wallpaper Factory, walaupun wallpaper kosong tetapi dia mempunyai texture dia sendiri. Kalau anda boleh tengok, tak ada yang wallpaper memang plain kosong macam kertas A4 tu, tak ada dekat sini. Jadi kalau anda nak tengok kan, macam-macam lah. Ini antara design dia lah. Untuk fan kita lagi, Cik Puan Nur Syiman Shah, awal dia pun buat live. Tu dia. Slot kami memang awal lah Cik Puan. Kita buat slot pukul 10.30 pagi, pukul 1 dengan pukul 4 lah ni. Kita buat 3 slot je lah ni tau. Okay, yang mana sukakan warna orang cakap dark blue macam ni, kita ada juga. Dan kita biasa-biasa lah, dia wallpaper factory kita dah siap matchkan dah KKM. Dah siap dah. Tengok ni macam ni, sesuai juga. Okay, selain daripada warna ni, kita juga ada warna macam ni. Kita juga ada warna
hijau, kita juga ada warna putih. Ha, still lagi dalam corak yang samalah kalau anda boleh tengok kan. Dia punya tekstur orang cakap, jangan cakap lah. Kalau anda berminat dengan design macam ni, kalau anda nak rasai sendiri, boleh datang ke showroom kita di PJ Sisi Petani Jaya ataupun boleh Westnice Design. Dan sampai ke depan showroom kita, jangan lupa tekan lonceng lah sebab kita punya showroom berada di tingkat 1. Betul tu. Ha, di bawah kita store. Cantik-cantik kan kalau tengok ni design ni. Okay, ini wallpaper from wallpaper Europe. Betul. Made in Germany. Yes. Semua orang, saya rasa semua orang tahu kakak, kalau made in Germany ni, dia punya produk dia memang sangat-sangat berkualiti. High quality. Betul. Kita cakap kan, kalau grade tu grade dia bukan grade. Sebab apa tahu? Sebab wallpaper ni memang sangat-sangat kita cakap canggih lah. Cara potong wallpaper tu pun kakak nak tunjuk warna putih saja buat apa kakak? Gitu. Cara potong wallpaper ni pun depa tak guna pisau tau kakak. Depa guna laser. Sebab apa depa guna laser tau? Depa nak apa ni, potongan tu sama, saiz yang sama, bukannya 21.1 ke tak, memang tepat memang 21 inci, memang sharp, betul-betul sharp lah wallpaper ni. Lepas tu wallpaper ni juga eco-friendly kakak. Betul. Dia bersaiz kecil tapi dia sangat-sangat berkualiti, sangat-sangat eco-friendly, sangat-sangat kita cakap hampa tak tahu nak cakap lah. Kalau apa ni, cik puan semua nak tahu, wallpaper Europe ni boleh dikatakan antara wallpaper yang sangat-sangat luxury. Tapi betul, dekat Wallpaper Factory kita bagi bermacam-macam package. Kita bagi package tu, package ni promosi. Kita bagi promosi sempena raya tau. Betul, sekarang nak raya dah kan. Jadi orang cakap banyaklah dekat Wallpaper Factory ni kita tengah buat promotion. Okey, kita nak cakap lah. Selain tu, okey, kalau nak tengok kelebihan dia, okey, kalau anda boleh tengok kat belakang ni, dia tulis non-woven. Non-woven. Apa maksud non-woven tu? Non-woven ni wallpaper Europe. Kita nak bagi tahu wallpaper Europe ni dia punya material non-woven. Non-woven tu apa kakak? Duk ulang hak tu je lah. Non-woven tu kalau kita pasang dekat dinding macam kat belakang, dinding yang warna pink macam sarang tebuan sikit tu. Yang tu kalau kita nak, kita dah pasang and then kita nak tanggalkan balik, boleh ke kakak? Boleh. Itu antara kelebihan orang cakap paper, orang cakap wallpaper Europe lah. Dia boleh pasang dan tanggal balik atau nak pasang dekat tempat lain pun boleh. Kalau dah bosan tengok dinding kakak, dinding belakang tu bosan lah, dinding warna pink tu nak letak tempat lain pun boleh. Kita tanggalkan, kita pasang tempat lain. Itu sebablah wallpaper ni sangat-sangat berkualiti, little bit luxury lah kita cakap. Okay, dekat Facebook kita ada Mia Anisha, nice biru tu, in love sangat. Misi in love punya. Kalau Cik Mia datang sini, lagilah dalam, in love, in love. Dalam IG pun Nur in Nurin, Allah Nurin, apa benda, Nurin Fatihah 17. Dia cakap wow. Mestilah wow. Di Wallpaper Factory semua tak ada wallpaper yang tak wow. Semuanya wow, belaka. Betul. Jadi kalau anda semua berminat dengan orang cakap wallpaper yang KKM dah terangkan dengan kakak ini, bolehlah call kita di 0377726606 ataupun boleh WhatsApp kita di 0193319606. Ataupun kalau tak nak call, tak nak WhatsApp, nak rasa sendiri sebab betul, tak puas hati kakak. Betul. Tak puas hati sebab customer kita sekarang ni banyak daripada live kita tau. Live di FB, live di IG. Customer-customer kita ni banyak sangat call bagi tahu kita. Kita jadi macam tak puas hati lah dek, tengok dekat video seronok, cantik. Dah boleh cuci-cuci mata. Tapi tak puas hati sebab tak boleh sentuh sendiri. Sebab wallpaper kita ni timbul tau. Bukannya tak timbul. Kalau untuk wallpaper Europe ni bertimbul 0.1mm, dia punya ketimbulan dia tu sangat-sangat, kita cakap sangat-sangat wow lah. Betul? Kita boleh rasa dia punya texture tu kan. So boleh je datang ke showroom kami. Boleh search sahaja 96 Design ataupun Wallpaper Factory. Wallpaper kita di PJCC Petaling Jaya, Selangor.
Okey, yang mana orang cakap ada ke branch, apa orang cakap cawangan-cawangan lain? Ha. Untuk cawangan lain insya-Allah nanti ada. Tapi buat masa sekarang kita cuma di PJCC ni sahaja. Betul. Okey, kalau ada perasa lah macam tadi kan kakak Ernest pun cakap terangkan sedikit sebanyak tentang orang cakap jenis-jenis wallpaper kan semua kan. Kalau kan kakak I dah selek-belek kan, kebanyakannya design dalam ni orang cakap design-design yang simple sahaja. Dia tak terlalu crowded, dia just nice lah orang cakap. Yang mana suka kan simple-simple. Betul lah. Sebab kan customer kita datang berbagai-bagai pilihan. Betul. Berbagai-bagai design yang dia peminat tau. Ha. Ada yang minat design bunga-bunga. Betul. Ada yang minat design damas-damas, batu-bata. Dan ada juga yang minat simple macam ni. As simple as nice lah kita cakap. Betul. Kalau tengok design-design ni memang design-design yang simple-simple je. Tapi dia punya colour memang wow. Kalau boleh tengok colour dia tu memang wow kan. Tengok colour ni warna-warna hijau-hijau. Apa ni? Apa panggil ya? Green. Apa? Hijau. Askar tu panggil ya lah. Macam tu lah. Macam tu emerald green. Tapi tak, emerald green gelap lah kakak. Oh, ni cerah sikit lah kan. Hijau lumut. Hijau lumut. Okay. Dia tengok ada banyak lagi warna-warna di sini. Tengok dia punya buku dia, dia nak tak mau diam dia kan. Dia tak mau diam. Kita tengok ni design yang di sebelah ni. Kalau boleh zoom, sebenarnya kita tak nampak sangat tau. Dekat IG kita nampak, dekat FB kita dah nampak. Saya tengok design ni. Design yang macam ni sesuai sangatlah dipasang di feature wall. Betul. Contoh kalau macam rumah anda kan, nak simple-simple bolehlah pasang design yang macam ni. Pasang dekat mana tau? Dekat feature wall dekat ni, tempat TV, rak TV tu. Dekat TV. Selalunya orang letak kat situ. And then di sebelah ni kita nak padankan dengan di sebelah tu kakak. Tengok ni gitu. Yang tu yang stripe kosong, dia memanjang, dia yang tu bercorak sikit. Sangat-sangat sesuai lah kakak kan. Betul. Jadi ini untuk orang-orang yang jenis simple-simple kan. Sebab dia kata apa kakak nak, dia macam cat kan payah sekarang kakak. Betul. Bukan payah apa tau kakak. Ya Allah, kalau nak cakap pasal cat ni, customer kita banyak sangat bagi tahu. Adik, kakak dah penat dik. Tengok cat ni dik. Penat tengok cat. Nak cat pun tak sempat dah dik. Dah nak dekat hari puasa dah dik. Memang penat. Penat sangat dik. Penat. Itu je dia cakap dengan kita. Boleh tak bagi wallpaper yang simple? Tak maulah crowded sangat. Sebab rumah akak kecil je. Kita pun apa lagi? Boleh kak? Kak tengok je design macam ni kak. Banyak pilihan warna. Banyak orang cakap design-design yang terkini. Betul tu. Ni yang bersaiz 21 inci, yang 42 inci pun ada. Jangan risau. Okay. Macam-macam corak kita ada. Macam-macam corak. Macam-macam jenis koleksi kita ada tau. Itulah kita kat sini wallpaper factory, kita panggil lubuk wallpaper. Betul tu. Jadi anda kena dapatkan sekarang. Sebab kita tengah buat promosi sekarang. Okey, kalau untuk tanya harga untuk wallpaper size kecil ni, berapa eh? Okey, untuk satu roll harga untuk wallpaper size kecil ni starting RM288. Tetapi sebenarnya kita, kalau anda beli banyak roll lagi. Okey, kakak saya nak bercerita tentang package harga. Sebab sekarang ni di Wallpaper Factory sekarang ni tengah buat promosi Hari Raya. Jadi kalau anda tak grab sekarang, rugi sangat-sangat rugi. Sebab kita terbuat harga tak masuk akal. Orang cakap lah, harga happy hour. Happy hour tu kalau kita macam, kalau anda pergi kerja ke semua kan, macam kena tunggu pukul 1 baru ada happy hour kan. Tetapi dekat Wallpaper Factory ni, kita tengah orang cakap sekarang memang ada lah kalau anda pergi. Kita ada dua package tak kak? Untuk yang Wallpaper Europe ni, kita ada your package pre raya untuk Europe. Kita juga ada package Europe Everdeal. Macam-macam package kita ada. Untuk tahu kita punya package tu, bolehlah tengok kita punya Facebook. Dekat albumnya ada yang package 3 roll RM599. Ada juga package 288. Macam-macam package ada. Boleh tengok dekat Facebook page kami, okay? Betul. Kalau nak tahu boleh je message ataupun PM atau DM je kami juga. Kalau tak mau tengok dekat package-package tu.
Wow, cantik kan ni. Popet. Wow. Wow, cantik tengok ni kan. Terpesona. Dia punya orang cakap jenis. Orang cakap kilat-kilat dia pun. Dia punya design. Geram lah kakak ke depan sikit kakak. Depan sikit. Dia punya buku dia macam nak main cacat pula. Dia rasa macam dia nak tengok tu. Dia tak duduk diam lah. Dia tak mahu duduk diam. Asyik nak jatuh. Dia tak Allah. Dia kata. Ni macam-macam warna lah. Kalau anda boleh tengok kat sini kan. Dia jenis orang cakap warnanya macam abstract-abstract. Ha, tetapi orang cakap tidak menonjol sangat lah kan. Jadi sejenis yang simple-simple sahaja. Ha. Kalau anda tengok kat sini ada warna macam kelabu. Kita juga ada warna lain. Jangan risau. Ha, ada warna putih ada. Ha. Kalau anda tengok kan. Ha. Sebab dia WallpaperFactory sebenarnya. Kalau anda tengok kat sini dia sebenarnya ada kilat. Dia ada glitter-glitter sebenarnya. Betul. Ha. Wallpaper kami bukan wallpaper biasa-biasa. Betul. Bukan wallpaper stiker. Yeah. Wallpaper kami wallpaper yang sangat-sangat berkualiti. Ha. Betul, cara pemasangan pun sangat-sangat teliti. Ha. Jadi kalau anda contohnya lah anda ada masalah dinding kan. Saya nak cerita kat sini sikit kan. Contoh anda ada masalah orang cakap dinding dah terkopek-kopek, dinding dah leaking, dinding dah apa lagi kakak Aiman. Banyaklah kan masalah-masalah dinding sekarang yang mesti anda pernah mengalami. Betul tu, masalah-masalah dinding seperti leaking macam kakak cakap tadi. Dinding berkulat, berkurap kata Abang Yub kita. Dinding tak rata, dinding cat tertanggal, ya Allah, macam-macam masalah. Betul, masalah. Tapi jangan risau. Dekat Wallpaper Factory ni kita boleh selesaikan masalah anda. Kenapa kita cakap macam tu? Sebab di Wallpaper Factory bukan semata kita bukan semata-mata nak duit ambil untuk pasang Betul. Wallpaper. Bukan. Kita nak mencantikkan rumah anda. Kita nak memperbaikilah dalaman dinding dalaman rumah anda tu. Ha, macam mana kita buat? Okay, first of all, first of all, bukan tips kakak ni, kita nak bagi servis kita. Servis kita, kalau hangpa nak tahu dari yang kita selalu sangat mention dari A to Z tu, Betul? Macam mana tahu? Okay, first, bagi anda yang tak tahu design apa nak pilih, boleh je WhatsApp kami, bagi tahu design ni nak apa ni, nak pakai dekat mana, dekat ruang tamu ke, dekat bilik ke, lepas tu minat dengan warna apa semua, kita akan carikan untuk anda design yang sesuai untuk anda. Okay, selepas kita dah carikan design yang sesuai untuk anda, kita nak buat apa pula? Kita akan ukur dulu dinding. Kita tengok dulu. Kalau dah ada gambaran, dah ada ukuran, kita boleh proceed. Kita akan estimatekan berapa roll perlu pakai. Pakailah dekat dinding anda semua. Kalau dah settle, dah semua tu, dah boleh proses untuk payment. Proceed untuk payment. Dah siap untuk payment. Sebelum tu, kena bagitahu dulu apa masalah. Contoh kalau dinding saya ni tak rata lah dek. Ha, kena bagitahu awal-awal. Kenapa kena bagitahu? Sebab nanti kita akan buat wall preparation. Kita akan sediakan siap-siap untuk plastering ke, skimming ke. Semua tu kita akan sediakan. Ha, jangan risau. Wallpaper kita pula. Wallpaper kita tak payah cakap lah. Kita menggunakan gam yang sangat-sangat pekat. Ha, kenapa kita menggunakan gam yang sangat pekat? Sebab kita nak macam mana nak wallpaper tu kuat. Ha, ketahanan wallpaper tu memang kuat. Susah nak tanggal. Sebab banyak sangat yang jual wallpaper macam kita. Betul. Juga kebanyakannya menggunakan gam yang cair. Betul. Sebab apa kita boleh cakap macam tu? Sebab kita ada bukti banyak sangat customer yang datang ke tempat kita bagi tahu adik macam dia pernah pasang kat tempat lain, lain dan dia pasang dekat kita dia bagi tahu adik pekatnya gam. Tak apa ke gam pekat macam ni? Lepas ni kita bagi tahulah. Yelah kakak, gam pekat macam ni boleh menguatkan wallpaper macam ni, macam ni, macam ni. Betul. Oh ya ke, patutlah akak beli dekat jenama X. Dia cakap cepat je tertanggal gam. Sebab dia menggunakan gam yang cair. Sebab sampai seminggu kan sebab ini semua customer kita yang bagi tahu dia kata kenapa akak pasang tak kuat kalau pasang wallpaper ni. Betul tu. Memang kalau kita boleh record, kita nak record tunjuk tau. Ha, tapi sebab kita tengah cakap dengan customer kan. So, kita just take
benda tu sebagai kita punya record je lah kan. Jadi, so dekat Wallpaper Factory ni sangat-sangat menggunakan gam yang sangat-sangat pekat. Dan installer kita bukan installer biasa-biasa, professional installer. Betul. Dah siap pasang semua pula, kita still lagi keep in touch tau. Kalau ada tempat nak kena touch up ke apa ke, boleh call je kita. Kita akan arrangekan secepatnya mungkin. Betul. Jadi orang cakap kalau anda nak tengok testimoni-testimoni pelanggan kita, bolehlah tengok di Facebook dan juga di Instagram. Betul tu. Okey kakak, kita tinggal lagi beberapa saja minit. Kakak, beberapa minit saja. Ya Allah, lagi 5 minit ni lagi. Bunyi dah seronok nak cakap, excited cakap. Tak sedar dah tinggal 5 minit je lagi. Okey kakak, teruskan di sini. Okey, kalau untuk yang corak macam ni, ni corak yang lain pula lah kan. Kalau anda boleh tengok, kalau anda boleh tengok lah, dia punya wallpaper plain saja. Kalau anda tengok, dia ada corak, ada tekstur dia. Kalau anda tengok, dia ada macam ada sedikit bentuk kat dalam dia kan. Jadi ini wallpaper plain tau. Kalau anda tengok kan, kita dah siap matching. Kalau contoh anda pasang corak macam ni dekat future wall anda, anda boleh matchingkan lah dengan warna biru boleh, warna kelabu boleh, warna putih boleh. Macam-macam warna lah kita ada bagi. Kalau anda pasang wallpaper plain sahaja pun boleh sahaja. Just anda boleh screenshotkan wallpaper mana yang anda suka dan terus WhatsApp kita di 019-331-9606. Sebelum akan lupa, setiap pembelian di sini sebanyak RM10 kita akan dermakan ke rumah anak yatim, rumah tahfiz dan kepada orang yang memerlukan. Kiranya anda membeli sambil menderma. Okey, so masa kita tak banyak, kita akan cepat sikit, laju sikit. Okey, jadi kalau anda berminat dengan corak-corak macam ni, just screenshot sahaja. Bukan sahaja warna biru, warna pink pun kita ada, warna-warna yang cakap soft kan. Cantik je kalau dah siap dipasang. Okey? Okey, kita guna tunjuk buku kita satu habis. Jadi kalau anda berminat dengan corak-corak yang tadi, corak-corak orang cakap dalam buku NUANCES ni, corak-corak yang simple lah orang cakap kan. Yang orang cakap tak terlalu crowded, yang mana tak suka orang cakap terlampau. Sebab setiap customer ni dia punya cita rasa yang berbeza. Okey, jadi ada apa-apa soalan yang anda nak tanya ke mana tahu kan. Okey. Jadi next slot hari ni macam biasa pukul 1:30 hari nanti bersama siapa? Bersama nanti kita tunggulah bersama siapa untuk cerita lagi sedikit perkongsian orang cakap design-design yang terbaru dari Wallpaper Factory. Jadi kalau yang mana tak sempat tengok live kita pada pagi ni, kita akan save live di Instagram maupun di Facebook. Jadi kalau tak ada apa-apa lagi, sebab kita punya masa pun sangat mencemburui. Betul tu. Dekat atas tu banyak sangat order. Betul. Kita terpaksa kita sampai dekat sini sahajalah. Jadi kalau anda berminat dengan design-design tadi kan, orang cakap kan, just screenshot dan tak pun anda boleh terus screenshot buku. Senang, kita boleh carikan design yang untuk anda. Okey, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye.